jaga. Bahkan ketika lengah tersebab larus, menjemput makna sujud, menjumputi hakikat ruku. Di malam-malam Ramadan yang kusuk, ancaman luka, cengkeraman maut, kerap merungkuk. Sedang di sini, aku sibuk menakar amalan, menimbang kesolehan dengan nyaman. Di sana, di Palestina, tak pernah sepi dari kekerasan bersenjata yang menyala semena-mena. Tanpa hati, tanpa mata, apalagi telinga. Bukan cuma di hari-hari biasa. Bahkan saat Ramadan tiba, gerombolan terdadu tetap brutal memburu. Orang-orang sedang berasik masuk, berselimut kalbu, mendekap sembahyang dengan pilu. Sedang di sini, aku asik mendulang ganjaran, membilang pahala tanpa beban. Di sana, di Masjidil Aqsa, saat-saat malam dibubarkan paksa, jamaah subuh dibiarkan semaunya. Diporak-porandakan popor senapan, dikocar-kacirkan para ledakan. Peluru-peluru diletupkan, mesiu-mesiu diletuskan, hingga darah tumpah menggenang di hamparan sajadah. Ciwat-ciwat